Jika video ini mencapai 1000 like, gua bakal bagi-bagi 200 diamond bagi satu orang pemenang, guys. Caranya, kalian follow IG gua dan subscribe, like, dan share channel ini ke 10 teman kalian, guys. Lalu kalian ketik ID kalian di kolom komentar di bawah. Bagi yang menang, jangan jago. Bagi yang gak dapat, jangan iri, karena iri penyakit hati. Haha. Oh iya bro, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman anda. Jangan lupa klik tombol komentar, tombol config, tombol pause, home, volume, power, tombol exit, tombol out, tombol lock, insert, like, subscribe. Pokoknya klik semua, guys, ya. Enjoy! Teknik santet. Membunuhnya dengan teknik santet ya guys ya. Makani santet. Bus. Kita akan menyantet musuh ini guys. Santet. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat petang, selamat siang, selamat subuh, selamat hari Sabtu guys ya. Dan kita akan membahas trik-trik atau bug-bug di mode training lagi guys ya. Dan di video depan itu atau video awal itu ada giveaway 200 diamond jika video ini mencapai 1000 lagi guys ya. Makanya jangan lupa like, share, dan video ini ke teman-teman anda guys ya, agar tercapai cepat 1000 lagi guys ya. Dan kita akan masuk ke trik yang pertama guys. Trik yang pertama itu kalian di samping toko ini guys ya, samping toko ini guys ya, kita parkur lagi guys di pojok sini guys. Kita lompat. Waduh cuy, bentar cuy, sabar cuy, kurang maju dikit tadi cuy. Kita lompat di sini, run aja cuy biar cepat cuy. Sip. Lalu kita pasang decoy kalian di sini guys ya, pasang decoy. Kita naik ke atas ya guys ya, atas gedung tertinggi tuh guys ya. Gedung tertinggi. Hampir aja cuy. Nggak cuy, kita naik ke deko kok susah banget ya cuy, kenapa cuy. Sip. Anjir malah jatuh cuy cuy. Woi sabar woi sabar woi. Susah cuy. Sip. Nah kita lompat ke sini guys ya, kita lompat ke sini. Hap. Lalu kita akan ke pohon ini guys ya, pohon kelapa ini guys. Kita pastikan pas ya guys ya. Anjir malah kelebihan lo cuy cuy. Kita ulang-ulang lagi guys ya. Ya, sudah berhasil guys ya. Ini adalah trik pertama guys ya. Trik pertama sembunyi di pohon guys ya. Dan caranya sudah saya tunjukkan tadi guys ya. Kalian tuh naik ke atas sini dulu, lalu kalian tuh lompat ke sini guys. Seret, dan sudah mendarat di sini guys ya. Kalian tuh bisa ngepron di sini guys tanpa diketahui player lain ya guys ya. Bagaimana? Berapa rating kalian untuk trik ini guys? Menurut gua sih 3/5 guys. Ini cukup kurang menarik ya guys ya. Kita akan masuk ke trik yang kedua guys. Oke cuy, trik yang kedua itu kalian membutuhkan motor dan pantai guys ya. Ini trik mengapung di atas air guys. Nah kita masuk ke motor guys ya. Wait, masuk wait. Kita mundurin motornya. Mundurin terus cuy. Oke sip. Lalu klik surfboard kalian guys. Lalu tepatin di atas motor ya guys ya. Masuk aja. Oke cuy, sudah berhasil cuy. Nah seperti ini guys, jika sudah berhasil guys ya, ini mengambang di atas air guys ya, atau berjalan di atas air seperti Naruto guys. Ini ganggu banget dah krono ini. Wih, malah kepake. Oke sudah berhasil cuy. Malah senang dong si Bogeng ini bang. Nah guys, aku sudah berhasil berjalan atau mengambang di atas air ya guys ya. Tempat ini bisa buat emot-emot guys. Wih, minggir wih. Bisa buat emot ya guys ya. Mantap ya. Bagaimana guys tentang bug ini guys? Berapa rating kalian tentang bug ini guys ya? Komen di kolom komentar guys ya. Bang, bug ini bagus banget bang, 8/10 bang. Ya kan seperti itu contohnya guys ya. Kita akan masuk ke trik yang ketiga guys. Oke guys, kita masuk ke trik yang ketiga guys ya. Ini
palaku ku besarin nih guys, woi parkir sini woi. Mobil kodoknya parkirin sini. Ku besarin kepalanya tuh biar menambah efek-efek lucu nih guys ya. Mundur dikit mobilnya mundur dikit woi. Nah, jika sudah terparkir seperti ini. Jika sudah terparkir seperti ini itu kalian kalian jongkok guys ya, jongkok di belakang mobil guys ya. Lalu lompat mobilnya dan pak. Coba lagi guys. Jika mobil lompat kalian tuh masuk ke bawah kolong mobil ini guys ya. Masuk dalam sini guys. Serap. Dan kepala kalian tuh akan terbenam atau tertanam di dalam apa sih? Di dalam pasir pantai guys ya. Ini trik yang ketiga guys. Kepalanya tuh akan tertanam di dalam pasir pantai guys ya. Dan kita menjadi seperti manusia besar guys ya, menjadi raksasa titan. Waduh, bagaimana guys trik yang ketiga ini guys, apakah seru atau tidak seru guys ya. Dan kita akan masuk ke trik yang keempat ya guys ya, trik di mode training juga ya guys. Dan kita akan masuk ke trik yang keempat. Oke guys, kita masuk trik yang keempat ya guys ya. Trik yang keempat itu kan membutuhkan senjata dan senjata rahasia ini guys ya, flamethrower ya guys ya. Lalu kalian membutuhkan inhaler ya guys ya, sebanyak-banyaknya guys, 100.000-10.000 pun nggak apa-apa guys ya. Langsung kita masuk ke modenya guys, mode sosial ini, mode combat zone ya guys ya. Nah lalu kalian tuh gini guys, bersih-bersih. Ini tuh tanpa senjata atau kalian tuh membunuh musuh dengan teknik santet ya guys ya. Kalian tuh pegang flamethrower kalian, lalu kalian tuh inhaler, lalu kalian emote ya guys ya. Set. Kita akan membunuh musuh dengan teknik santet ya guys ya. Kita akan menyantet musuh. Teknik santet. Membunuh hanya dengan teknik santet ya guys ya. Makan nih santet. Wush. Kita akan menyantet musuh ini guys. Santet. Waduh, terbanyak terkena santet ya guys ya. Ilmu hitam itu sangat-sangat magical city guys ya. Membunuh musuh dengan teknik santet ini sangat-sangat asli guys ya. Waduh, mati cuy. Kan tuh juga bisa menggunakan senjata yang lain guys, seperti Vector ini guys ya. Caranya sama kan tuh dengan ini, lalu kalian emote guys. Threat. Dan tangan kalian tuh akan mengeluarkan laser ya guys ya, seperti Iron Man ya guys ya. Serepet. Waduh, dikil musuh cuy. Mati kau cuy. Ini teknik santet nih bos, santet nih bos. Waduh, disantet balik cuy. Nah jika hilang lagi tuh kan gini guys, tamat lagi. Serepet, hilang lagi guys. Oh ini mau disantet kalian ya? Mau disantet? Anjir. Malah aku yang mati cuy. Kita gak boleh menyerah guys. Aduh, apa sih cuy. Kita akan, aduh, bisa baru yuk, gantian dong. Aduh, guys ya, ini teknik santet ini sangat menyenangkan guys. Aku gak pengen teknik 5 dulu ya. Mau bermain-main dengan teknik santet ini guys. Wah, habis cuy, kita masuk dulu. Keluar. Woi, keluar woi. Malah mati. Langsung aja kita masuk trik yang kelima guys. Oke guys ya, karena ini durasinya terlalu lama, kita bagi-bagi selanjutnya. Yang kelima tuh kita masuk ke part yang selanjutnya guys ya, karena ini durasinya terlalu lama guys. Nanti takutnya tuh kalian-kalian tuh bosan ya guys ya. Makanya komentar, bang, durasinya jangan lama-lama bang, karena aku bosan bang. Nah kalian komentar guys ya. Nah jika kalian tidak mau ketinggalan video selanjutnya tuh, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya guys ya. Dan kita akan membahas bug-bug selanjutnya tuh di video selanjutnya guys ya. Makanya jangan lupa klik tombol subscribe agar ketinggalan video kami selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.